Kali ini aku mau buat slim. Bahan-bahannya cuman aktivator sama lem blue, air, dan pewarna makanan. Dan glitter, ada glitter ini, glitter, sama ada glitter bintang. Dan ini yang sudah jadi bagus. Pertama aku mau buat merah muda. Kita aduk-aduk, ambil rata ketemuannya. Lalu kita tambahin aktivatornya, ulang sambil mengaduk sedikit-sedikit aja. Ini udah menggumpal. Kita tambahin aktivator sedikit lagi. Kayak krius-krius, dan kita mau masukin ke wadah. Yeay, ini udah banget. Aku mau buka ini dulu. Sama kita taruh caranya harus kayak gini ya, dan pulang sambil di kayak gini. Glitter yang warna pink. Ini susu belum juga. Ini harus sedikit-sedikit marah-marah, banyak-banyak nanti marah. Maka dicampur sama warna lain. Maka glitternya udah jadi. Nah, kita tutup glitternya, lalu kita tambahin yang warna oranye. Karena ovennya sedikit aja. Mudah warna-warnanya. Lalu ini kita kasih ini dulu. Ini boneka mainan boneka nih. Lalu kita tempel di sini. Lalu pasang glitter yang bintang. Ini bagus banget. Dan ini udah jadi. Sekarang kita mau buat warna kuning kita. Air, masukkan air 25 ml aja, segini aja. Ini kayaknya kurang, kita tambahin. Lalu kita tambahin lem di luarnya. Lalu kita harus mengubah. Ini kurang ya, kayaknya. Kita tambahin lem dulu. Kita dari sini, taruh ke sini. Soalnya kalau masih licin, kita aduk terus biar nggak licin. Kalau masih licin, itu berarti belum jadi banget. Udah jadi tapi belum jadi banget. Dan ini sudah lengket. Kalau sudah warnanya lengket, itu berarti sudah jadi. Namanya enak banget dimainin. Nih. Lalu kita masukkan ke wadah. Kalau udah kita rapihin kayak gini sambil dimainin kayak gini. Ini udah enak banget. Yang ini kental banget nih soalnya. Ini enak banget dimainin. Kita haluskan. Panas paling dulu. Kita tambahin warna hijau. Tambahin warna hijau. Ini udah. Kita lalu tambahin warna pink. bẩn. Sau đó là bạn có dùng tắm. Jangan sampai pedalnya, kalau pedalnya harus kita tambahin belikan sedikit saja. Dan ini guys udah jadi semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.